Putri dari IPB angkatan 2013. Alhamdulillah saya telah menjalani seleksi beasiswa aktivis panel ya kegiatan ini selama 4 hari dari hari Kamis hingga hari ini, insyaallah pulang Bogor ya. Di sini selama 4 hari ini alhamdulillah saya mendapatkan berbagai macam sekali pelajaran ya, tentunya hikmah, pengalaman yang bisa saya coba nanti serap dan kemudian bisa mungkin bisa kasih ke teman-teman yang lainnya ya, Bogor terutama mungkin teman-teman saya. Dari mulai kegiatan-kegiatannya dan saya juga bisa mengenal teman-teman di sini dengan karakter yang berbeda-beda macam-macam. Ya di sini sebenarnya saya merasa senang dan sedih juga sebenarnya ya, karena di sini saya ketawa mulu, sedangkan sedihnya itu salah satu hadis Rasulullah kan mengatakan bahwasanya kalau kita terlalu banyak ketawa itu bisa membuat hati kita keras. Jadi mungkin mudah-mudahan saya ya kita semua juga di sini dalam kegiatan ini diberikan selalu apa ya. Ya di apa di ampuni dosa-dosanya ya, karena dengan segala macam aktivitas yang kita lakukan, dan alhamdulillah semoga ini menjadi sebuah langkah awal untuk saya dan teman-teman nantinya bisa berbuat lebih kepada masyarakat, bisa menjadi referensi juga ketika nanti kita punya berbagai macam masalah, kita bisa oh iya mungkin di kemarin itu kita bisa coba refleksikan gitu. Kemudian juga kalau salah satu yang menjadi pembeda ya di antara kegiatan-kegiatan yang sebelumnya pernah saya lakukan, mungkin di sini kita lebih banyak diulas tentang studi materi, apalagi orang di sini kan sosial ya, kebetulan mungkin saya bisa banyak belajar dari mereka, dari pemikiran-pemikiran di sini saya benar-benar baru mengetahui tentang teori-teori yang mungkin ada di masyarakat sekitar kita dan bisa mendalaminya, bisa menerapkannya ke dalam aksi nyata. Ini itu aja dari saya, kurang lebih juga mohon maaf yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari setan, jadi saya nggak salah apa-apa. Ya udah, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.